Kehebohan terjadi di kota Ambon, Maluku setelah beredar video amatir yang memperlihatkan seekor buaya berukuran besar berkeliaran bebas di perairan Teluk Ambon. Buaya tersebut pertama kali terlihat di Desa Lateri, Kecamatan Baguala saat berenang bebas di dekat keramba ikan milik nelayan. Kemunculan buaya ini semakin meresahkan warga saat terlihat muncul di bawah jembatan Merah Putih Ambon. Puncaknya, buaya tersebut terlihat di pantai markas TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon pada malam hari. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan buaya tersebut terhadap masyarakat, khususnya para nelayan, anggota TNI AL yang bertugas di sekitar lokasi akhirnya memutuskan untuk melumpuhkan buaya tersebut dengan tembakan. Keputusan untuk melumpuhkan buaya diambil setelah buaya tersebut beberapa kali terlihat berkeliaran di perairan Teluk Ambon dan membuat warga sekitar merasa takut untuk beraktivitas di laut. Soalnya kan kalau warga-warga sini kalau yang ada yang lain juga aktivitas ada karamba-karamba sana, jadi ya kan bisa mengganggu orang beraktivitas, orang juga jadi turun pare laut. Iya, kalau luar aktivitas. Biasanya mengalir di laut juga.